pada bergeletak di darat, guys. Ih, lihat. Menggelikan sekali ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya di Tommy Uye Channel. Jadi hari ini saya mau kuras lagi empang yang pernah saya kuras, guys. Karena di sini mau dibangun ya. Udah banyak sekali pohon-pohon yang ditebang-tebangin. Ini jadinya nanti mau diuruk, guys. Nah, saya mau ambil ikannya yang ada di sini ya. Siapa tahu masih banyak, guys. Karena sayang kalau gak diambil ya. Mau dikubur nantinya, guys. Nah, kita mau kurasnya seperti biasa di bawah sana ya, guys. Kita kuras dulu, guys. Ini persiapan saya tuh. Kita sudah mau serokan ember dan juga kawat, guys, sebagai penyangga nanti di dekat pembuangan airnya. Oke, kita kuras ini dulu, guys. Apa sih? Cari tempat pembuangannya dulu, guys. Lima bedong tuh, Ham. Tadi, Ham. Nah, kita kurasnya di sini, guys. Ini dulu juga saya buangnya dari sini nih. Belutnya di sini. Ah, iya pasti ya. Soalnya tanda lagi gitu tuh. Kayak hitam-hitam manis. Kita tunggu air ini surut dulu ya, guys. Udah mulai keluar airnya. Kita tunggu dulu, guys. Airnya mulai besar, guys. Nih, semoga cepat ya surutnya. Udah surut, guys, tuh. Ini ada ikan satu nih. Kita ambil, guys. Ini ikan apa nih? Ikan wader, guys. Ini kayaknya bekas luka tuh. Wadah berapa, bet? Guys, kita kucuprakan lagi ya. Kita cari-cari, guys. Tuh. Bogok, guys. Bogok, men. Limbata, guys. Gede, woi. Warnanya, guys. Kita kumpulkan dulu, guys. Wader. Kecil. Dibalik-balik ini, guys, nih ganggang. Di bawah ganggang kayak gini nih ngumpetnya, guys. Satu lagi, guys. Ini ikan nila, guys. Nila putih. Kita cari lagi, guys. Kenapa sih? Tadi kecepuk-kecepuk.
Loba tuh bed. Di sini juga tadi ada guys, kayaknya guys tuh tutut lagi. Tutut, ayo tutut kumpulkan bed. Ayo tutut kumpulkan. Tah 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 tah. Hehehe, limbata lagi guys. Ini rimnya walaupun kotor udah kelihatan tuh. Tebal guys. Kita kumpulkan lagi guys tuh. Nilana menang 2. Ikan nilanya baru dapat 2 guys. Banyak tutut guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak guys. Ini limbata guys. Ibet hiji di bed. Limbata lagi. Lumpur. Tutut bed. Cari lagi guys. Tutut banyak nih. Banyak tutut. Tutut ya guys, lain tutut. Tutut tuang guys. Kita panen limbata dan juga panen tutut. Limbata bed dia. Tutut bed. Tuh guys. Nah, ini limbata guys. Pada bergeletak di darat guys. Gede get bed. Lumayan besar guys. Besar ini mah bed. Cari lagi guys, tutut lagi. Di pojokan, oi. Pojokan kayak gini guys. Buset, ini ganggangnya sampai banyak kayak gini guys. Ini buat di tank bagus nih ya, buat media breeding channel limbata guys. Nanti mau saya bawa nih sebagian. Tuh sampai menggunung guys. Kita cari lagi ikannya. Ini satu guys nih. Kita amankan lagi guys. Nih satu guys nih. Rimnya guys. Tebal-tebal. Kita amankan lagi guys. Kita udah lumayan dapat banyak.
Channel Limbata tuh. Gokil sekali, guys. Tutut. Tutut banyak, guys. Kita bawa. Kita lanjut lagi sebelah sini nih, guys. Ini yang belum dicari nih. Masuk lumpur. Soalnya, guys. Jadi kita harus gali ya. Tuh. Ini satu nih. Wish. Satu bed limbata lagi, guys. Wish, lumayan besar, oi. Ri merah, guys. Lumayan besar, oi, tuh badannya. Ini ri merah. Nanti kita ini dulu ya. Kita masukkan dulu. Kita ceknya nanti kalau udah dibersihin, guys. Ini kita amankan bed, bed amankan bed. Kita cari lagi, guys. Masuk lumpur, guys. Jadi memang kalau channel limbata udah di lumpur mah dia bakalan masuk ke dalam, guys. Nah, nanti kalau airnya udah banyak lagi baru dia keluar lagi, guys. Gak ada kayaknya di sini mah. Ih, ini, wah, baby bulus, guys. Ada baby bulus di sini, guys. Nih, kuyak bed. Tapi masih kecil ya ini. Tuh ukurannya, mungkin baru netes kali, guys. Gede. Letik. Kecil, guys. Lucu, lucu, yang kado, Kita amankan ya, guys. Biasanya nih kalau misalkan ada satu yang kecil kayak gini pasti bakalan ada temannya, guys. Soalnya kalau bulus biasanya sekali bertelur itu banyak. Keong. Kita cari lagi, guys. Ini kita amankan dulu ya. Kita lanjut lagi. Ada, guys. Ngeri, guys. Gak ada belut di sini, woi. Susah mungkin ya karena di pinggirannya pondasi kayak gini, guys. Berarti ini lagi airnya bulusnya. Gua kira anakan lah. Sekira anakan bulus lagi, guys. Ini masih ada airnya. Banyak tutut, guys. Nani, guys. Wih, bed, cekal bed. Bed, cekal bed. Cekal. Guys. Wih. Bulus, guys. Ini indukannya mungkin ya. Gede. Wih, dinosaurus. Gede. Bulus, guys. Buset, besar sekali ini badannya, guys. Kerak ningali dah. Pantas gitu. Pantasnya di lokna beak. Umurin. Dimakanin bulus kali, guys. Lihat. Berat, bed. Gede sekali ukurannya, guys. Oke,
Oke guys, ini lebih besar dari bulus yang saya temuin di sungai ya. Ini nih, berapa kilo ya, gede sekali guys. Badannya. Nih kita bawa ya guys, kita amankan guys. Ini ada parasitnya guys tuh, kayak lintah ya. Parasit nanti. Ya, gila. Ya, kita cari tempatnya dulu guys. Nah guys. Nih, kita taruh dulu di sini aja lah. Ini buat dah. Ui. Oke, kita cuci ya. Di dia. Iya mah, aja mah iya mah. Aja. Masih. Lempang mah. Nomornya. Lempangnya sukuan nih. Mau ke mana-mana aja deh. Kita lanjut lagi guys. Kita biarkan dulu aja di situ. Kita cari lagi guys. Nih, satu nih. Nih. Limbata guys. Ah, dapat lagi. Tuh, is. Satu lagi guys tuh. Nih. Ah. Bet. Is. Ih, kedung. Abus ieu kena letak euy. Dapat guys. Ini babynya guys. Babyannya guys. Lagi anakan guys. Kita ambilin nih bet. Bisa bet, anakan bet. Ternyata lagi beranak guys. Nih. Ini harus kita selamatkan guys. Tuh anakannya masih kecil-kecil. Wow, banyak woi. Kita ambil sedapatnya aja ya. Kita pisah tuh, dimasukin di keteng guys. Kasihan soalnya ini, kalau misalkan jadi diurug ini pada mati pastinya guys. Tuh, babyannya masih kecil-kecil lagi. Kasihan sekali ya. Kita pelihara dulu guys di tank, nanti kita selamatkan nih. Saya ambilin dulu ya babyan ini. Masih kecil-kecil guys. Andai saja ini kolamnya gak bakal diurug, pasti banyak lagi channel limbata di sini guys. Tuh satu. Ini kita cari dulu ya. Oke guys, ini dia guys hasil buyang saya guys tuh. Ini saya mau bawa ganggang juga buat media di rumah ya, di tank. Dan ini hasilnya guys. Ini airnya keruh ya, kita ganti dulu ya guys biar bisa sekalian kita review ikannya guys. Kita ganti di sana tuh, di air bening guys. Oke guys, kita review hasil kurasan ya. Hasil kurasan hari ini guys. Ini saya dapat yang paling besarnya berapa ekor ya? Di sini besar-besar ikannya. Gila monster guys. Hitam biru. Ini mungkin yang belum dapat waktu di kurasan pertama ya. Untuk warnanya kayak gini guys. Warnanya biru tipis, biru ke hitam-hitaman. Rimnya agak terlalu tebal. Dan ini ada yang warnanya agak bagusan tuh. Birunya udah dapet. Tapi ya, sebiru-birunya limbata kolam atau sawah kayak gini guys. Tuh ini bekas luka ya, mungkin berantem. Kayaknya saya mau bawa berapa ekor ya? Dua kayaknya guys. Ini yang paling bagus dan juga yang paling besar. Jadi sebagian yang kecil-kecil dan warnanya kurang bagus mau saya lepas di sungai ya, karena di
kolam ini mau ditimbun sama tanah, guys. Makanya dari itu saya ambil semuanya. Karena kasihan kalau misalkan ditimbun sama tanah, pasti pada meninggal ya. Ini saya dapat baby bulus, guys. Mantap. Dan ini indukannya, guys. Besar sekali tuh. Oke, jadi yang kecil-kecil ini, guys, nih, yang kayak gini dan juga yang warnanya kurang bagus mau saya lepas di sungai ya. Oke, guys, kita lepas dulu ya. Ini kita ke sungai dulu, guys. Oh, ini buat Bet, kayak tak tutup bawah. Oke. Ya. Nah, teman, kuya, di mana? Ah, nang dinya tah nang nguras. Ayaannya. Garung di dia mah euy. Guys, jadi kita lepas di parit ini saja ya. Ini sungai kecil. Kita lepas bagian di sini, guys. Ini yang bulusnya taruh di sini dulu. Kita pilih, guys. Untuk yang warnanya kurang bagus kayak gini, kita lepas ya. Satu, kita dapat berapa ya tadi? Dua, tiga, empat. Oh, ini mah gede. Nah, udah pada mulai ini, guys. Ini yang kecil kayak gini nih, kasihan mah. Pada loncat. Bebas penyelamatan, nah, guys. Kita selamatkan channel Limbata, guys. Ini rimnya tebal ya. Semoga saja di sini dia bisa berkembang biak, guys. Biar nanti kita bisa mancing channel lagi, Limbata ya. Lagi, guys. Wih. Oke, jadi ini bulus kita lepas lah ya. Yang kecil-kecil kita lepas. Nah, ini jadi saya mau bawa 3 ekor ya. 3 ekor aja ya. Ini yang kecil. Satu, yang besarnya 2, guys. Tuh. Karena ini lumayan gondrong tuh. Kita bawa 3 ekor dan juga kita bawa bulus, guys. Ini jackpot kita hari ini. Badan yang besar, guys. Oke, kita pulang. Pada kabur tuh, pada ke bawah. Nah, guys, itu dia video hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Kita pulang, guys.